Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh karena berkat limpahan nikmatnya serta taufiknya lah kita dapat diberikan kembali kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan selalu kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Kembali kepada pembahasan kita yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Kabirah as dosa besar yang ketiga yaitu as-sihir. Sihir. Sebelum kita masuk ke dalam perkataan Penulis Rahimallah, kita meroja sedikit tentang masalah sihir. Sihir itu secara bahasa kemarin adalah Kullu syai'in sababuhu. Setiap sesuatu yang dia sebabnya tersembunyi, itu disebut sihir. Atau ada lagi, sihir itu adalah sorfu an anwajihihi. Merubah sesuatu daripada bentuk asalnya, itu juga disebut sihir sebagaimana misalkan seseorang tatkala disihir yang asalnya sakit menjadi sehat, yang asalnya sehat menjadi meninggal dan semisalnya. Kemudian lagi sihir itu ada lagi peng, uh, secara bahasa yang lain yaitu uh, al-istimalah yang artinya memikat. Jadi setiap yang artinya memikat itu disebut sihir. Al-istimalah itu sihir atau juga sihir itu bisa disebut sebagai al khada tipuan tipu muslihat penipu itu bisa disebut dengan as -sihir. kemudian adapun secara istilah yaitu ibaratun ibaratun an aqdin wa qiraatin wa nafathatin yatawassalu bihas sahiru ilal idrari bil sihir secara istilah itu adalah setiap ibarat yang mengenai tentang Buhul-buhul, atau jampi-jampi, atau tiupan-tiupan, yang mana seorang penyihir menjadikan hal tersebut sebagai sarana, menjadikan hal tersebut sebagai sarana kepada korban untuk memudorotinya. Itu disebut sihir secara istilah, <tuh> yang mana memodorotinya bisa bersifat khayalan sebagaimana kemarin kita jelaskan sihir itu terbagi dua ada yang sifatnya khayalan yang seakan-akan orang melakukan demikian yang seakan-akan dia telah melakukan ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh penyihir-penyihir pada zaman Nabi Musa dikatakan oleh Allah di dalam surah Toha wa yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dan dikhayalkan di kepada Nabi Musa alaihissalam seakan-akan tali tersebut berjalan Padahal pada hakikatnya dia tidak berjalan sama sekali, yaitu tetap. Tapi orang-orang saharu a'yunan nas. Di dalam surah yang lain, di dalam surah Al-A'raf, Allah SWT mengabarkan para penyihir pada zaman Nabi Musa itu menyihir mata-mata manusia. Yaitu dengan dijadikan khayalan. Seakan-akan dia itu bergerak, tali-tali yang dilemparkan oleh para penyihir Fir'aun seakan-akan bergerak. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh Labid ibn A'asom, oleh Labid Ibnul A'asom, salah seorang dukun Yahudi dari Bani Zuraik, beliau disihir oleh dukun tadi yang mana seakan-akan beliau itu telah melakukan ini dan itu seakan-akan beliau telah sholat, seakan-akan beliau itu telah, mohon maaf bergaul sama istrinya akan tetapi tidak dan Allah SWT memberikan kesembuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan buhulnya diberitahu kepada beliau di di sumur. Kemudian juga sihir itu sifatnya yaitu apa? memberikan efek secara nyata. Memberikan efek secara nyata. Pertama tadi efeknya khayalan, sifatnya kedua adalah memberikan efek secara nyata. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Yufarriquna bihi bainal mar'i wa dengan sihir tersebut, dia dapat memisahkan antara suami dan istri. Ini di dalam ayat, bahwasanya ada yang namanya apa, efek samping. Kemudian, lagi di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Innat tiwalah syirkun." Sesungguhnya uh, pelet tiwalah itu nanti yang uh, dia menyebabkan perempuan itu mencintai pasangannya, atau sebaliknya, laki-laki dapat mencintai pasangannya, itu tiwalah kalau dalam bahasa kita pelet. Ini memiliki efek samping yang yang nyata atau memberikan orang yang asalnya sehat jadi sakit, yang asalnya uh, dia kaya kemudian dia menjadi melarat dengan sihir-sihir yang terlaknat. Wa ya Ini Daripada macam-macam sihir, yaitu sifatnya ada yang memberikan efek samping secara nyata, ada yang bersifat khayalan. Kemudian, kita masuk ke dalam perkataan penulis, "Rahimahullah, beliau mengatakan, 'Lian Nasahir,' atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukuman-hukuman yang diperoleh oleh penyihir, oleh orang-orang dukun, atau peramal dan penyihir." Kemarin kita telah membahas tentang mukot dimah tentang sihir. Sekarang insya Allah akan kita bahas tentang hal-hal hukuman-hukuman yang didapat oleh penyihir baik di dunia maupun di akhiratnya. Di sini Imam Ad-Dahabi memulai perkataannya lian nasahiro wa an yukafar karena seseorang penyihir itu harus dikafirkan. Jadi pertama hukuman orang yang melakukan sihir Menyihir seseorang dia harus dikafirkan. Kenapa? Qalallahu taala walakinnasyayatin kafaru sihir. Karena Allah Azza wajalla mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 akan tetapi para setan setan baik itu dari kalangan manusia dan jin mereka telah kafir. Di sini jelas lafat katanya itu kafir. Itu keluar dari agama Islam. Apabila dia memeluk agama Islam, alimunan sihir. alasannya apa? Dia mengajarkan manusia tentang sihir, mengajarkan manusia tentang sihir saja. Dia mendapatkan kekufuran, apalagi yang mengamalkannya. Dan di sini, sebelum kita masuk lagi, un akan membahas tentang sebab turunnya ayat ini. Banyak sekali kisah-kisah Israeliat yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Akan tetapi ulun akan membawakan yang kuat yang diantara yang kuatnya saja. Yang pertama, ayat ini turun akan tetapi setanlah yang kafir dia mengajarkan manusia tentang sihir. Jadi sebab turunnya ini yaitu Nabi Wasallam mengajarkan atau memberitahukan kepada para sahabatnya bahwasanya anak Daud alaihissalam yaitu Sulaiman alaihissalam itu adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian para ahbar yaitu pendeta-pendeta Yahudi mengatakan, hmm, nih Muhammad nih begayaan atau budus saja nih. Sesungguhnya Sulaiman itu bukanlah nabi, akan tetapi sahiron, illa sahiron. Akan tetapi Nabi Sulaiman itu adalah seorang penyihir. Karena dia mampu Menundukkan semua, baik manusia dan jin. Dia mampu berjalan di air dan mampu berjalan di atas udara. Kemudian turunlah ayat sebagai bantahan akan perkataan mereka. Yaitu apa? Wama kafara Sulaiman walakinna kafaru. Sulaiman itu tidaklah kafir. Akan tetapi syaitanlah yang kafir. Kenapa? Yu'alimu mengajarkan manusia tentang perkara sihir. Ini yang riwayat yang pertama, yaitu dia mengatakan mengejek nabi bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukanlah nabi tapi adalah seorang penyihir kata mereka karena dapat menundukkan angin, dapat menundukkan semua makhluk baik itu hewan, kemudian manusia dan jin semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Ini riwayat yang yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Imam Al-Kalbi salah satu mufassir orang ahli tafsir beliau mengatakan bahwasanya syaiton para syaiton itu menulis sihir dan juga niron nironjiat itu perkara-perkara tipuan-tipuan kayak trik-trik gitu -trik nah menulis dari Katib Sulaiman sekretarisnya Nabi Sulaiman jadi Katib itu juru tulis kalau di kita ini, bahasanya itu adalah sekretaris yang namanya Asof. Jadi, namanya ini Asof. Dia di sana mengajarkan tentang sihir-sihir dan nironjiat, perkara tipuan dan trik-trik. Kemudian disimpanlah ke dalam musola, tempat sholatnya Nabi Sulaiman dikuburkan di sana. Kemudian tatkala Nabi Sulaiman meninggal, barulah diambil catatan tadi kemudian di, diangkat kepada manusia ya manusia ya ayuhan nas malakakum sulaiman bihada sulaiman menguasai kalian dengan ini nih sulaiman menguasai kalian dengan ini maksudnya dengan sihir dan manusia di situ ada dua kelompok yang pertama dia orang-orang yang taat yaitu orang-orang yahudi yang taat mereka mengatakan walilladulbilah kami berlindung dari Allah atas perkataanmu tadi. Kemudian ada orang-orang yang kedua kelompok kedua yaitu orang-orang yang yang jahil yang agamanya kurang. Kemudian mereka apa? Membuang kitab-kitab mereka, nabi-nabi mereka itu berupa Zabur dan Taurah dibuang sama mereka. Kemudian mereka mempelajari perkara sihir orang-orang jahil, orang-orang yang kurang agamanya di kalangan Yahudi sampai zaman Nabi Muhammad. Kemudian turunlah ayat yaitu yang mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna kafaru. Sulaiman itu tidak kafir, tidak melakukan kekufuran, akan tetapi syaitanlah yang telah kafir. Apa sebabnya? Yu'allimunan nasa shiharo mengajarkan kepada para manusia terutama bangsa Yahudi yaitu tentang perkara sihir. Jadi uh, asal mulanya kalau ditarik sihir ini asalnya dari agama Yahudi. Mulai zaman Nabi Musa, kemudian zaman Nabi Sulaiman, perkaranya berputar di di bangsa bangsa Yahudi. Jadi uh, apa akar muasalnya sihir itu ada Kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan perkataannya, "Wa ma lisyaithoni al-mal'uni fi as-sihra illa liyushrikabih. illa liyushrikabih. Tidaklah setan yang terlaknat itu bertujuan mengajarkan manusia kecuali untuk mereka mensekutukan Allah. Jadi tujuan utama setan ini mengajarkan para manusia itu sihir Tujuan misi utamanya adalah untuk Mensyirikan mensyirikkan semua manusia Yang mana telah kita ketahui kemarin Syirik itu adalah dosa-dosa yang paling-paling paling besar Nomor satu Yang para ulama bersepakat akan Kebesaran dosa tersebut Yaitu dosa yang pertama Allah Azza wa Jalla menceritakan Tentang kisah dua malaikat yaitu harut dan marut. Toib, kita akan bahas ayat yang pertama, yaitu ayat yang berkaitan tentang hukuman bagi orang yang melakukan sihir di dalam surah al-baqarah ayat 102 Allah subhanahu wa berfirman, wat matatlu syaitinu ala mulki sulaiman wa makfaru sulaiman walakin nasyaitinakafaru yu alimunan sampai akhir ayat sampai akhir ayat. Taib di, di, dalam petikan kalimat yang pertama ini Allah azza wajalla mengatakan wataba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Para orang-orang kelompok Yahudi dulu ada sebagian mereka yang mengikuti apa saja yang dibacakan oleh para syaitan yang mana di atas syariatnya Nabi Sulaiman di dalam tafsir yang lain di atas kerajaan Nabi Sulaiman, jadi tatkala di zaman Nabi Sulaiman itu telah dicari, telah diikuti oleh orang-orang Yahudi, ada yang membelot, ada juga yang taat dalam syariat. Jadi, kesyirikan itu sudah ada dari zaman dahulu, terutama pada zaman Nabi Sulaiman itu sendiri. Di sana, para kaum Yahudi yang dolal, yang sesat, mereka mencari mereka mengikuti apa saja yang dibacakan oleh para syaitan yaitu membacakan sihir mantra-mantra nah di sini wama Sulaiman walakin Sulaiman itu tidak kafir dia tidak melakukan sihir dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah tapi setanlah yang telah melakukan kekafiran dia mengajarkan kepada manusia tentang tentang sihir. Tadi sudah kita bahas kenapa ayat ini turun, yang mana di antara poin pentingnya yaitu untuk membantah kaum Yahudi yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu penyihir. Taib. Kemudian wama unzila alal ini dan tidaklah dan tidaklah sihir itu diturunkan kepada dua para dua malaikat dan sir itu tidaklah diturunkan kepada dua malaikat. Jadi sir itu sudah ada dari zaman dahulu. Allah SWT mengatakan tidaklah sir itu diturunkan kepada dua orang malaikat. Siapa malaikatnya? Harut wa Marut. Jadi tatkala zaman tersebut turun malaikat yang namanya Harut dan Marut. Di sini dia sebagai fitnah dan juga sebagai pewanti-wanti. Bahwasanya tindakan yang kalian lakukan itu adalah fitnah yang dapat menjadikan seseorang kufur keluar dari agama Islam. Kemudian dilanjutkan yaitu wama yu'allimani min hatta yaqula fitnatum fala Apa tugasnya dua malaikat tadi namanya Harut dan Marut? Pertama mengingatkan, kemudian yang kedua dia mengajarkan sihir. Yang sihirnya lebih dahsyat daripada kaum-kaum Yahudi yang lain mengajarkan sihir. Kok bisa seorang malaikat mengajarkan sihir? Nah, di sini para malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing. Yang mana di sini mereka berdua mengatakan, "Nah, innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami adalah pembawa fitnah. Fala takfur, janganlah kalian menjadi kufur." Di sini diturunkan kepada manusia itu sebagai ujian fitnah bagi manusia. Apakah dia tetap mengikuti syariatnya Nabi Sulaiman dan nabi-nabi sebelumnya, apakah dia mengikuti syariat atau ke pelajaran-pelajaran sihir yang membawa kepada kekufuran? Dia ngajarin apa? Yaitu yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Dua malaikat tadi mengajarkan cara atau sihir tentang memisah antara suami dan dan istri dan ini nyata Kenapa Allah Azza wa Jalla cuma mencukupkan ini saja? Tidak sihir tidak membunuh, sihir tidak diucapkan di sini membunuh, tidak diucapkan di sini membuat sakit, tidak diucapkan di sini membuat mudarat. Kenapa? Karena dijelaskan oleh para ulama bahwasanya memisahkan antara suami istri ini mafsadatnya sangat luar biasa dahsyat. Memisahkan kedua belah suami istri ini mafsadatnya sangat luar biasa dahsyat yang mana di antara keduanya itu salah satunya nanti menjadi pertikaian di antara dua keluarga yang mana nanti anak-anaknya dan orang-orang tuanya akan saling saling bertengkar karena apa? karena perceraian tersebut. Yang mana di sana terdapat perkelahian, di sana mungkin terdapat cara untuk apa? memusuhi salah seorang kedua orang tuanya. Ini sangat luar biasa dahsyat. Dan bahkan Nabi SAW pernah merawatkan di dalam suatu hadis yang mana tatkala para syaiton, anak, buah, anak buahnya iblis datang kepada iblis. Aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu, aku telah melakukan ini. Semuanya ditolak kecuali satu. Yaitu yang mengatakan aku telah melakukan perceraian antara kedua belah pihak maka didekatkan setan tersebut kepada iblis maka dia menjadi orang yang paling disenanginya ini adalah amalan yang paling dicintai rajanya setan yaitu apa memisahkan antara suami dan istri dan ini nyata sihirnya nyata baik dia berupa buhul yang ditanam atau berupa tiupan tiupan atau berupa uh, seperti Syakwadah. Syakwadah itu kalau di dunia sihir itu kayak kertas, kemudian bintang, bintang kemudian kotak nomor-nomor. Nah itu syakwadah. Nah, jadi dengan cara apapun yang penting dia yaitu memisahkan kedua belah pihak. Nah, ini adalah yang sangat dahsyat, yang mafsadatnya luar biasa. Di sini Harut dan Marut menjadi ujian bagi manusia apakah mereka mengikuti ajaran tetap nabi-nabi terdahulu apakah mengikuti malaikat yang mengajarkan dan juga setan tapi malaikat ini apa malaikat ini bukan menjerumuskan manusia bukan mengajarkan kepada manusia kesesatan tapi dia apa la ya'sunna ma amarahum la ya'sunu Allah ma wa yaf'aluna yu'marun malaikat itu tidak pernah uh, memaksiati Allah tidak pernah dia tidak taat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah. Allah memerintahkan sebagai pembawa fitnah. Maka turunlah dia dan membawa misi tersebut yaitu untuk menjadi fitnah di kalangan kaum kaum Yahudi. Kemudian fala takfur, janganlah kalian menjadi kufur. Fayata'allamuna min huma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa Tadi sudah ulun sebutkan di antara sihir yang terkuat yaitu memisahkan antara dua belah suami istri. Wa hum min Ini kuncinya. Dan mereka tersebut para tukang sihir itu tidak akan bisa memudaratkan manusia kecuali dengan izin Allah. Di sini kata Syekh Saleh, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu di sini memakai jumlah jumlatul ismiyah yang mana di dalam jumlah tul ismiyah itu salah satu fungsinya adalah as-subut, kepastian pasti, mereka tidak akan pernah bisa memodoratkan manusia kecuali dengan dengan izin Allah jadi apabila Allah berkehendak, maka terjadilah, tersihirlah orang tersebut maka apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak tersihir salah satu cara kita supaya tidak tersihir itu kemarin membaca zikir-zikir atau senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Yang ini bisa salah satu tidak Allah izinkan untuk sihir tersebut datang dan merasuk ke dalam tubuh kita. Ini salah satunya, yaitu di dalam hadis juga dijelaskan oleh Nabi SAW, lau istam nas ala, ala an bi lam yanfauka kata Apabila seluruh manusia semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah tidak menginginkan, tapi Allah telah menulis bahwasanya engkau mendapatkan kemudaratkan, maka engkau tidak akan mendapatkan manfaat. Dan sebaliknya, walau istimaan nasu ala sayin yadurruka, falan yadurruka illa kot kata Allahulak Nabi SAW. Jikalau seluruh orang manusia ingin mencelakaimu, ingin memudorotimu dengan sesuatu perkara, tapi Allah tidak berkehendak, Allah berkehendak yang lain yang telah dituliskan di Lohil Mahfud, maka tidak akan bisa seseorang pun memberikan mudorot memberikan kecelakaan kepadamu. Jadi, ini adalah ketentuan yang telah Allah tentukan: tidak akan mereka bisa mencelakaimu kecuali dengan izin Allah. Apakah Allah tidak sayang kepada kita apabila kita mendapatkan sihir? Belum tentu. Barometer sayang Allah tidak seperti itu. Semakin banyak seseorang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, maka orang tersebut bisa jadi dia termasuk orang yang dicintai Allah SWT. Tidaklah sebuah kesakitan yang menimpa seseorang muslim, bahkan duri sedikit pun kecuali akan diangkat derajatnya dan dihapuskan segala dan dihapuskan dosa-dosanya. Ini dia mendapatkan musibah yaitu terkena sihir. Bisa saja dengan hal tersebut naik derajatnya dengan kesabarannya. Bisa saja bisa saja pada saat tersebut dia kembali lebih menggiatkan ibadahnya kepada Allah. Karena bisa jadi seseorang santai-santai biasa-biasa saja tatkala dia terkena sihir dia baru gas pol beribadah kepada Allah supaya sihirnya terangkat supaya sihirnya hilang. Ini bisa saja karena setiap musibah itu belum pasti Allah Azza wa Jalla tidak suka terhadap terhadap kita semua. Baik. Kemudian ya nama yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka para orang-orang Yahudi tadi orang-orang Yahudi yang mengikuti ajaran-ajaran sihir tadi mereka belajar kepada dua malaikat tadi yang tidak mendapatkan mudorot dan juga manfaat akan perbuatan tersebut jadi belajar sihir itu tidak mendapatkan uh, tidak eh Afwan belajar sihir itu memudoroti mereka memberikan mudarat yang sangat besar kepada mereka dan tidak sama sekali mereka mendapatkan manfaat dan sungguh mereka mengetahui bahwasanya barang siapa yang membeli du akhiratnya membeli kehidupan akhirat dengan belajar sihir maka kata Allah malahu fil min kholak. tidak ada bagian baginya di, di akhirat kelak di sini kata khalaq kata khalaq ini sama dengan nasib Para ulama menjelaskan yaitu maknanya nasib minal khair bagian daripada kebaikan. Jadi tatkala seseorang melakukan sihir, di akhiratnya dia tidak sekal, tidak sama sekali mendapatkan kebaikan sedikit pun. Yang mana apa artinya? Orang tersebut mendapatkan tempat di neraka dan tidak akan ada ampunan bagi orang tersebut. Dengan catatan apa? apabila orang tersebut belum bertobat ketika dia meninggal. Jadi dia tidak ada kebaikan sedikit pun di akhiratnya. Mak karena dia memakai kata kholak. Kholak dalam bahasa Arab yaitu nasibun min kulli khair. Bagian-bagian kebaikan semuanya. Jadi tidak akan pernah mendapatkan bagian kebaikan di akhirat. Bagi pelaku sihir yang menjual akhiratnya dengan belajar sihir. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan ya'lamun dan itu adalah seburuk-buruk yang mereka gadaikan jiwa-jiwa mereka yang mereka jual jiwa-jiwa mereka jikalau mereka mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita semua hukuman bagi orang yang melakukan sihir yaitu ada dua yang pertama dia telah kafir keluar daripada agama Islam kemudian yang kedua dia tidak mendapatkan kebaikan apapun di akhiratnya tidak ada mendapatkan kebaikan apapun di akhiratnya berarti pemahamannya orang tersebut tidak akan bisa menikmati surga tidak akan bisa menikmati surga nah taib ini ayat yang ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah kemudian ada lagi di dalam ayat yang lain di dalam surah toha ayat 69 la yuflihus sahiru ata la yuflihus sahiru ata. tidak akan pernah beruntung para penyihir dimanapun dia berada nah, di sini hukuman yang kedua dia tidak akan pernah mendapatkan falah keberuntungan dimanapun dia berada baik di dunia maupun di akhirat jadi orang-orang penyihir-penyihir atau dukun-dukun yang terkenal itu palsu pal palsu karena apa Allah SWT mengatakan la yuflihu sahir ata. tidak akan pernah beruntung tidak akan pernah mendapatkan ketenaran tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan penyihir dimanapun dia berada di akhirat maupun di dunianya ini ancaman atau hukuman yang ketiga bagi pelaku sihir. Un Ulangi. Yang pertama tadi adalah dia dapat keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun di akhirat. Kemudian yang ketiga tidak akan pernah beruntung di dua alam. Di dunianya terlebih lagi di akhiratnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Taha tadi ayat 69. Kemudian di sini penulis Rahimallah men mengutarakan perkataannya. Fana rohul minat dalal nahu haroman fakot. Kebanyakan manusia kita dapati mereka belajar sihir, mereka melakukan sihir karena mereka menyangka itu cuma perkara yang haram perkara yang haram. Kalau perkara yang haram, kalau di akhirat dia ada dua kemarin ya kita jelaskan dosa besar. Kalau dia di akhirat itu ada dua selain kesyirikan. Insya Allah jika Allah menghendaki dia diadab. Insya Allah bila Allah menghendaki dia langsung masuk surga tanpa adanya penceblosan ke neraka tanpa adanya dia disiksa. Bisa jadi dia dapat syafaat, bisa jadi dia yang lain-lainnya bisa saja Allah menghendakinya intinya orang yang melakukan dosa besar itu ada dua kemungkinan tatkala dia belum bertobat tapi beda kalau kesyirikan dia pasti masuk ke dalam neraka innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa nar sesungguhnya yang menyekutukan Allah telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya kekal di Naraka wama lidzalimina min anshar tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Jadi orang-orang cuma menyangka bahwasanya kata Imam Tahbi perkara yang haram bukan perkara kesyirikan. Wama yasuruna kufru fi ta'limis wa ilmiha dan mereka tidak menyangka bahwasanya itu adalah perkata perbuatan yang kafir yang dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Mereka mempelajarinya seperti ilmu simia. Ini salah satu ilmu dalam bidang sihir. Jadi sihir itu banyak. Salah satunya adalah tolasim. Tolasim itu apa? Ilmu sihir yang dia berpatokan berhujah dengan bintang-bintang. Itu tolasim namanya. Kemudian juga ada yang namanya syawadah. Syawadah itu seperti yang kertas kemudian ada tulisan segitiga di tengahnya ada huruf Arab angka-angka nah itu sya'wadah disebutnya kemudian juga ada tiwalah pelet pelet ini ada juga kemudian ada ilmu yang lainnya yaitu ruko jampi-jampi jampi-jampi ada yang syariah yaitu rukiah yang kita lakukan ada juga jampi-jampi goiru syariah yaitu berupa jampi-jampi yang dilakukan oleh para penyihir banyak ilmu-ilmu sihir Tadi diantaranya Imam Dahabi menjelaskan yaitu simia, simia. Wahia mahdu sihir dan itu adalah sihir. Wafi akdir rojul an zaujatihi wahwasihron dan juga uh, mengikat antara suami dan istri supaya rak rekat akur ini juga termasuk sihir. Wafi mahabbatir rojulil marati wabuk dihalahu dan juga menyintai seseorang kepada istrinya Atau istrinya menyintai kepada suaminya Atau membencinya Ini disebut juga dengan sihir Atau ilmu sihir Yang disebut pelet atau tiwalah Dan yang lain-lainnya Dengan kalimat-kalimat yang tidak diketahui Yang kebanyakan jampi-jampi tersebut Adalah kesyirikan dan juga kesesatan Kemudian di sini penulis rahimahullah menjelaskan hukuman yang selanjutnya. Haddus sahir al kotal Hukuman bagi orang yang melakukan sihir itu dibunuh. Haddus sihir al kotal Melakukan orang yang melakukan sihir itu dibunuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Haddus sahir dorbatun bisayf hukuman bagi orang yang nyata jelas melakukan ke sihir maka dorbatun bisayf yaitu tebasan dengan pedang maksudnya adalah dibunuh orang tersebut apabila melakukan sihir terlebih lagi di negara-negara yang menjunjung tinggi agama dan syariat tatkala ketahuan jelas sudah dia melakukan hal tersebut maka tidak ada kata ampun langsung dibunuh Bahkan dijelaskan wa in walaupun orang tersebut bertaubat langsung dibunuh tanpa ampun. Yang mana dikatakan oleh uh, Imam Ibnu Thaymin rahimahullah Yajibu ala waliil amri An yaktulas sahira kotlan biduni taubah Bimakna tulahu kotlan wa intaba Wajib bagi pemimpin pada wilayah atau negara tertentu membunuh seorang penyihir sebagai hukumannya tanpa ada taubat dengan makna yaitu membunuhnya langsung tanpa bertaubat kenapa naktuluhu daran lima doratihi wa kita membunuhnya supaya mencegah akan kemudorotan dan mafsadah yang akan datang ke depannya ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Dan Nabi SAW tadi juga mengatakan sahir Walaupun ini perkataan ada yang mengatakan ini atsar yaitu perkataan sahabat, akan tetapi perkataan ini diluatkan oleh lebih daripada tujuh orang sahabat, di antaranya Umar, Abdullah bin Umar, kemudian Jundub, kemudian Hafsah dan yang lainnya. Di riwayat yang lain juga dikatakan bahwasanya hukuman bagi seorang penyihir ini dibunuh yaitu perkataan Umar. Uh, uh, tulisan yang terdapat di dalam buku Umar. Atana kita ba Umar qabla bisa natin anik tulu kullasahirin wasahirah. Telah datang kepada kami catatan buku dari Umar bin Khattab sebelum dia meninggal satu tahun Umar bin Khattab itu meninggal pada tahun 23 Hijriah berarti buku ini datang kepada salah seorang tabiin ini pada tahun 22 Hijriah apa dalam isinya uktulu kulla sahir wa bunuhlah semua penyihir laki-laki maupun perempuan ini, ini hukuman dia di dunia di dunia dia dibunuh kemudian dia tidak mendapatkan keberuntungan kalau di akhirat apa tidak mendapatkan kebaikan dan telah menjadi orang yang kufur keluar dari agama Islam. Toib. Di sini kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan dalil yang berikutnya tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan sihir, yaitu Allah tidak menganggap dirinya. Allah tidak menganggap dirinya bukan bagian dari pada agama Allah. Allah sama sekali tidak memberikannya anggapan. Yang mana maksudnya yaitu Allah apabila seseorang melakukan sihir dia sangat mustahil untuk mendapatkan karunia hidayah sangat tipis sekali kemungkinannya sebagaimana Allah Zawajalla mengata Nabi SAW bersabda Yaqul Allah Azza wa jalla di dalam hadis Qudsi, La ilaha illa ana Laisa minni man sahara wala man lahu wala man takahana wala man bukanlah bagian dariku bukan bagian dariku bukan dariku orang-orang yang melakukan sihir yang meminta sihir orang-orang yang meramal dan diminta meramal orang-orang yang mengundi nasib tiaroh itu kalau dalam Arab dulu tiaroh itu mengundi nasib dengan melihat burung jadi kalau burung pergi ke kanan, maka orang-orang Arab terdahulu mereka melakukan safar berdagang dan semisalnya. Tapi kalau melihat burung pergi ke kiri, maka dia tidak melakukan safar. Ini mengundi nasib dengan burung atau hal-hal yang lainnya. Ini disebut tiaroh yang berto, yang ber menguji nasib dan meminta diuji nasib itu bukan bukan bagian dariku. Yang mana kalau zaman sekarang ada golongan yang dia mengundi nasibnya dengan melihat melihat ayat-ayat Al-Quran walaupun dia itu bagus ayat Al-Quran tapi kalau dia mengundi nasib tidak kepada Allah tapi kepada makhluk-makhluknya maka ini termasuk daripada kasyirikan jadi kata Allah ada tiga tadi yang tidak atau menyatakan bukan dariku dalam artian Allah Azza wa Jalla tidak menganggap orang tersebut yaitu orang yang melakukan sihir atau meminta menyihir seseorang. Kemudian yang lain yaitu hadis doif. Di sini hadis doif, tapi ulun jelaskan supaya kita semua tahu. Salah satu la yadakulun al jannah mudminu komer wa kawati rahim wa musad dikon tiga orang yang tidak akan pernah masuk surga yaitu orang yang minum khamar, orang yang memutus tali silaturahmi dan membenarkan perkara sihir atau membenarkan dukun. Akan nah, tetapi ini hadisnya do'if. Semua dosa apapun yang dilakukan manusia tatkala di dunia dia pasti akan masuk surga pada akhirnya. Seorang muslim pasti akan masuk surga. Tapi berbeda dengan kasus syirik. Makanya para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang hadis yang doaif, Baik, do ajen dulu kah? Silakan. Kita lanjutkan nanti sebentar setelah ini. Baru kita tutup. Allahu akbar Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اي على الصلاه follow Wassalamu rasulillah amma kemudian diantara hukuman yang lain pelaku sihir yaitu sihir itu termasuk daripada kesyirikan yang mana telah kita ketahui akibat mudorot daripada kesyirikan itu sangat luar biasa dahsyat yang bahkan mengekalkan mengabadikan seseorang di neraka dan juga salah satunya itu apa membumi -bum hanguskan amalan-amalan baik seseorang tatkala di dunia sama sekali tidak ada apa-apa tatkala seseorang melakukan kesyirikan nol jadinya di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan secara marfu beliau mengatakan arruqa wat tamaimu wat walatu syirkun ruqyah tamaim jimat jimat dan juga pelet tiwalah itu pelet adalah kesyirikan. Nah, di sini kita bahas dulu at-tamaim itu jamak daripada kata tamimah yang mana artinya Hia harazatun wa huruzun yu'alliqu ala anfusihim auladihim wadawabihim wa yazamuna annaha taruddul aina Tamaim itu adalah sesuatu ee uh, apa namanya gelang atau tali-tali yang diikatkan oleh orang-orang jahil kepada dirinya, kepada anak-anaknya, kepada hewan-hewan tunggangannya. Mereka menyakini, mereka menyangka hal tersebut dapat menolak ain. Menolak ain. Nanti perkara ain mungkin akan kita jabarkan pada saat yang di lain waktu. Intinya yang dijadikan buat gelang, dijadikan buat uh, ikatan di tangan atau di kaki, ini termasuk daripada kesirikan. Yang sering kita jumpai di masyarakat kita, tatkala masih kecil itu pakai gelang hitam. Dia diyakini itu menangkal jin, menangkal marah bahaya. Ini adalah perbuatan kesirikan, bahaya. Kemudian yang kedua yaitu At-tiwalah Apa itu tiwalah? Tiwalah kata para ulama Yaitu Tahbibul mar'ati ila zaujiha Menjadikan seseorang itu Sangat mencintai pasangannya Itu tiwalah Atau yang kita sekarang itu Sebut yaitu pelet Wajah dhalika Li'tiqadil juhal an Demikian itu dapat menyebabkan seseorang menjadi kesyirikan. Kenapa? Karena seseorang meyakini hal tersebut dapat memberikan dampak. Jadi apabila dapat memiliki dampak, meyakini pelet atau yang dulu waktu ulun SMA yang dapat menjadikan seseorang itu cinta pasangannya, tapi ulun nggak pernah lihat ya kata orang-orang itu bulu mariaban, Allah alam itu apakah benar atau tidak, Kalau alam. Jadi dengan hal tersebut dia dapat sangat cinta kepada pasangannya. Apabila kita meyakini hal tersebut yu'athir memberikan dampak dan pengaruh itu bisa jatuh ke dalam syirik besar. Kalau syirik kecil bagaimana? Tatkala hal tersebut sebagai supaya cinta pasangan, supaya disenangi pasangan tanpa adanya keyakinan. Kalau ada keyakinan bahwasanya hal tersebut memberikan efek samping, memberikan pengaruh, maka itu jatuhnya kepada syirik akbar yaitu syirik besar yang dapat menghapus seluruh amalan membumi hanguskan amalan kita mulai dari balik atau mulai dari lahir sampai pada saat kita melakukan kesyirikan tersebut. Taib. Kemudian di sini Imam Khattabi rahimahullah menjelaskan yaitu ruqyah. Kenapa ruqyah juga dimasuk? termasuk kesyirikan? Wa amma idza kanat ruqyah bil Qur'an. Adapun apabila rukiahnya dengan Al-Quran, asma illahi taala fahiyamubah, atau dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan nama-nama Allah maka ini dibolehkan. Karena dulu itu rukiah itu adalah identik dengan apa? Penyihir dengan dukun. Tapi rukiah itu dibolehkan tatkala dia memakai asma Allah dan juga memakai ayat-ayat Al-Quran. Jadi rukiah itu ada dua dijelaskan oleh para ulama. Rukyah syariah yang telah kita laksanakan, kita praktekkan warukyah. ghairu syariah yaitu rukyah yang bersifat jampi-jampi. Bacaan-bacaan yang di sana mengandung kesyirikan dan juga penghinaan, penistaan terhadap agama, dan ini sering sekali dilakukan oleh para penyihir. Sihir mereka tidak akan pernah sampai kepada korban, sampai mereka mencela, menghina agama, sampai menghina, mencela agama, dan ini dijelaskan di dalam kitab salah satunya kitab-kitab sihir yang berbahasa Arab itu ada yang namanya kitab al aufaq kitab al aufaq kemudian kitab sihir juga eh, uh, ah mamba usulil hikmah mamba usulil hikmah yang ditulis oleh ahli filsafat orang-orang tasawuf yaitu al buni ada dengarannya al buni bisa Eh, jangan dibaca, eh, ini kalau di toko-toko lasik kayaknya ada. Jadi kitab tentang masalah sihir. Di sana tertulis banyak tentang syakwadah, tentang yang kayak nomor-nomor, bintang, kotak, kapakov, apa segala macam. Nah itu ada kitab-kitab sihir. Pelajaran sihir yang terdapat di dalam kitab tersebut, yaitu al aufak dan juga uh, Mamba usul Usulil Hikmah yang ditulis oleh Al-Buni. Ini mungkin Allah alam mungkin dia dukun atau apa segala macam Allah alam. Jadi ini menciptakan kitab kitab sihir yang sangat terkenal. Mungkin dipakai di pondok-pondok dahulu mungkin. Mungkin Allah alam. Dan ini masih tersebar luas di di daerah Indonesia. Kalau hanya tahu pian jangan dibaca. Berbahaya sekali dengan akidah. Kecuali untuk sesuatu yang penting kepada umat. Jangan sekali-kali membuka kitab tersebut. Toib. Okay. Kemudian Nabi S.A.W. dahulu merukyah Hasan dan Hussein. Jadi rukyah itu boleh asal dengan kalimat nama-nama Allah dan Al Quran. bi hitamah wahamah Yang mana ini disunahkan, disyariatkan tatkala bayi yang baru lahir. Kita membacakan doa ini yang mana artinya apa? Saya memintakan perlindungan kepada kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap macam syaitan, dari setiap macam hewan-hewan yang beracun, hama itu hewan-hewan yang beracun, kala jengking, ular dan semisalnya, wamin ainin dan dari ain yang membahayakan. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas dosa besar yang keempat yaitu dosa meninggalkan dan melalaikan sholat kita tutup dengan doa kafaratil majelis. subhanakallahumma bihamdika asyadu ilaha anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh